Wah. Di barengan kayak kan ada aku. Tuh, 2, 3. Tuh kan aku tahu kamu nipu. Enggak, tuh kan kamu yang nipu, orang kamu tadi enggak. Aku udah tahu kamu bakal nipu. Halo. Tuh, 2, 3. Wah. Hai guys, jadi ini adalah tuh Marta. Hai guys, jadi video ini bakalan menjadi video terakhir kalian melihat kita di mobil ini. Ada di background mobil ini. Karena anjing. Mau ganti. Karena kereta beneran. Kereta cucu. Jadi seperti kalian tahu, aku baru ganti mobil ini di pertengahan tahun lalu. Bulan apa ya? Juli ya? Iya. Iya. Iya, sekitar situlah. Tapi ternyata hati aku kayak gak srek gitu. Hati aku tuh kayak ada di hati lain gitu. Kayak ibaratnya aku lagi pacaran sama ini cewek, tapi otak aku tuh di cewek lain mulu. Kan ibarat, elah. Aku gak tersindir sendiri kan, kamu udah tunangan sama aku. Oh iya? Mana cincinnya, gak ada. Ya ini mau ambil, stop ya pening nih. Oke, jadi ini adalah momen-momen terakhir kalian. Terima kasih banyak kereta, kamu sudah menemani kita dari zaman tutorial pertengah-tengahan sampai sekarang. Sekarang kenapa ya, masih sama tutorial juga. Ya pokoknya ada banyak memories di sini. Thank you so much udah membantu kita kerja, membantu menjemput pacar aku yang ini. Ya pokoknya, kalau kata orang putus, it's not you, it's me. Menurut aku kereta ini sejujurnya enak, PW, fitur-fiturnya juga oke banget untuk harganya. Tapi aku memutuskan untuk upgrade lagi. Nah, jadi mobil ini tuh bakal diambil besok hari Selasa. Dan ini adalah hari terakhir kita bakal jalan-jalan pakai kereta, guys. Nanti rencananya minggu depan atau 2 minggu lagi mobil barunya baru datang. Nanti aku bakal langsung masukin di video ini juga, jadi kalian bisa langsung lihat juga. Tapi sekarang kalian bisa tebak nggak? Kalau misalkan aku nggak naruh di thumbnailnya, kalian bakal bisa tebak nggak? Aku warna putih, walaupun Syasa nggak suka warna putih. Aku suka warna putih, sayang. Tapi untuk di specifically that car, aku pilih yang hitam. Lain. Itu malah dark gray. Aku suka putih, nggak tahu kenapa. Terus aku nggak tergoyangkan sama sekali sama pendapat orang lain, walaupun semua orang bilang jelek putih, tapi aku pendiriannya tuh tinggi, aku tuh berintegritas, guys. Oke. Okay. Iyain guys di komen. Kita udah gak bakal bisa buka-buka ini lagi, guys. Oh iya. Kan soalnya kalau yang bisa, situ kan iya, panoramik doang. Eh udah tutup lagi panas. Tapi sejujurnya nggak pernah kita pakai juga, tau? Iya. Karena kalau dibuka panas, jadi kayak untuk apa? Yang enak cuman ini iya, doang kan. Jadi ini terakhir kalinya kita akan melihat Jo nyetir kereta. Jadi ini terakhir kalinya aku akan nyetirin Syasa. Apa sih sayang? Di kereta, kamu kenapa sih udah marah-marah aja? Enak sih guys sebenarnya kereta ini. Kayak aku suka banget sebenarnya. Untuk mobil yang sehari-hari itu udah oke banget sih ini. Kalau emang kayak misalkan ada lagi pengen beli mobil sehari-hari, ini bisa masuk recommendation kita. Harusnya beli punya aku aja guys, makanya ini buka-buka ininya, kayak soalnya dari ini sayang, dari apa namanya, perpindahan dari si Roko ke kereta. Si Roko kan gak ada ini ya kan, jadi kayak pas pertama kita punya ini tuh kita kayak seneng banget ya, wah gitu loh, kita kayak seru gitu, kayak beda gitu sama yang si Roko. Kalau aku yang paling berkesan adalah karena dari si Roko boros banget, ini irit, terus aku kayak oh enak banget ya, seminggu cuma keluarin bensinnya segitu, waktu itu cuma 2 hari udah habis. Jadi makanya terima kasih banyak kereta atas jasamu. Kita tidak akan pernah melupakanmu. Tapi di next car-nya malah justru jadi lebih hemat lagi sayang. Iya. Iya kan? Harusnya sih iya ya. Iya harusnya sih iya. Soalnya kan listrik. Ini kondisi mobilnya udah dibersihin. Ini bagian dalamnya masih rapi banget sih sayang. Iya, ini aja ini aku belum copot. Oh iya benar, ini belum copot. Bagian TV, bagian dashboard sini juga belum dicopot. Copot sih sayang, biar next owner-nya nggak merasakan satisfaction-nya. Terus ini untuk bagian belakangnya udah bersih. Tadi ada buka bantal aku sama Dyson aku. Jangan lupa lah. Iya. Nanti orangnya untung lah. Orangnya untung. Tadi aku ngebuka bagasi aja juga udah bener-bener kosong. Padahal bagasi aku tuh nggak pernah kosong, kosong loh. Iya. Selalu penuh kayak udah kayak apa ya?
storage bahasa Indonesia apa? Gudang. Udah kayak gudang banget sumpah. Tugas sih aku kosong plong. Terus ini udah kosong juga sini. Oh iya, ini juga kosong. Terus itu lihat sini. Apa? Kepala pacar aku juga kosong, enggak ada otaknya. Oh, iya. Ini soalnya yang ini juga ikutan dijual sama kereta. Thank you kereta. Goodbye. Apakah aku bakal kangen kereta? I don't think so. Tapi yeah, maksudnya aku grateful sama kereta, tapi gak akan kangen sih kayaknya. Iya. Sampai jumpa nanti kalau misalkan pacar aku udah selesai ngupil tuh. Woi, mana ada ngupil? Udah ganti posa lu. Nanti aku bakal lanjutin kalau misalkan udah ada uniknya. Dan kemungkinan mobil barunya tuh udah datang pas aku lagi di Singapura. Jadi nanti aku bakal minta orang rumah untuk ngerekamin aja. What happened if I'm alone? Ini sebenarnya bukan opening sayang. What? Ini adalah lanjutan vlog. Apa? Mobil baru. Wih, so jadi so hari ini mobilnya bakal sampai guys. Ini aku masih di Singapura. Bentar lagi aku flight jam 12.30, nyampe Jakarta jam 1. Mobilnya bakal dianterin ke Jakarta. Kalau dianterin ke rumah aku jam 3. Jadi bener-bener pulang, langsung nyampe, langsung ada mobil baru. Mantap. Sekarang kita lagi jalan di Jewel. Aku bentar lagi berpisah sama Shasa. Dia masih lanjut di Singapura, guys. Dia nonton Taylor lagi, gokil. Yeah, I'm gonna watch Taylor again tomorrow or the day after tomorrow. No. Yeah. Don, Makan sayang. Don. Nanti aku video call kamu ya pas mobilnya datang. Oke. Okay. Oke. Okay. Jam berapa sayang mobilnya datang? 3. Ini dia nih, sekarang kita, sekarang udah jam 10.38. Flight aku jam 12.30, nyampe Indonesia 1.14. What? Aku sengaja minta mobilnya untuk dikirim pas aku bener-bener pulang dari Singapura, biar aku gak sedih. Karena kalau misalkan gak ada ini, kayaknya bakal lumayan menyedihkan pulang, ninggalin Shasta sendiri. Terus sampai Jakarta kayak gak ada apa-apa yang aku nanti-nantikan gitu. Jadi seenggaknya sampai Jakarta aku ada sesuatu yang bisa bikin aku go through the day. Aku sekarang ada di dalam airport guys, udah cek boarding pass. Sekarang lagi mengarah ke gate aku di F40. Miss you Shasa. So sad. I wish aku bisa extend, tapi not a wise thing to do karena kita pengeluaran tahun ini udah lumayan banyak, kita harus save up. Jadi see you in Jakarta sayang. Sekarang udah masuk guys, lagi cari seat kita. Oh, sekarang udah di dalam guys, aku duduknya di paling depan. Ada the leg room. Enak kalau kayak gini, jadi nggak sempit. Terus kalau sana ada orang mau keluar masuk juga aman. Makan dulu guys. Setelah bertahun-tahun ya ampun, nongol juga lu. Ada, buset, nongol banget. Udah, we're all good. Ayo kita pulang sekarang. Wih, mobilnya datang guys. Mantap. Ini sekarang lagi mau diturunin dulu guys mobilnya. Yang nurunin siapa? Iya. Alay mau naik gak? Alay yang mobilnya ya. Naik yuk, yuk naik. Let's go, manjat. Mobilnya lagi diturunin. Cakep. Iklan dulu. Masuk mobilnya guys. Ini mobilnya sudah nyampe nih. Alaya lagi melihat. Alaya mau masuk. Kayaknya harus di-unlock dari situ dulu deh. Coba ya, kita coba unlock. Udah nongol kan trinya? Yoi.
Coba kita lihat belakangnya. Wih, ada Alaya dalamnya. Beli mobil dapat Alaya, guys. Kok ada Alaya? Alaya lagi nyetir. Nyetir mobil siapa? Wow. Ada Alaya lagi nangis di dalam. Ayo kita coba naik dulu for the first time. Wih. Wih, kenapa? Why? Why? Wih, gerak Alaya. Gerak. Alaya bisa gerak enggak? Minta papa gerakin coba. Dia bisa kayak gini. Ini ya, Pio. Lihat nih Alaya, jo gerak. Coba ya Alaya. Wah. Oh my gosh. Enggak apa-apa. Alaya bisa. Enggak apa-apa. Sekarang lagi nyantai dulu. Ini dia guys, penampakan dalamnya. Alaya tiduran juga. Kok bisa? Tiduran Alaya. Wow, Alaya tiduran. Dia jadinya cuman ngebuka doang tapi enggak bisa fully open. Ya? Wow! So cool. Ini screen-nya, ngecat baterainya. Setting-setting juga di sini. Ini ada maps-nya. Tapi di sini belum ada chargernya, guys. Jadi kalau misalnya ini mati, ya udah. Lucu loh. Ketawa mulu. Udah. Udah, coba kita tutup sekarang. Hap. Oke. Okay. Alaya mau dinjetirin kemana? Ini dia, ini ada compartment-nya. Dia ngebuka kayak laci gitu. Jadi nggak yang kayak ke bawah. Enak naruh-naruh barang. Terus apa ya? Ini banyak tombol-tombol, map, navigation, media, tune ini, parkir, kamera. Jadi udah bisa langsung lihat 360 view, lihat belakang. Woi. Saya lagi review mobil. Saya lagi review mobil. Terus apa lagi ya yang keren dari sini? Oh, ini bisa digerak-gerakin. Bisa dimajuin sama mundurin. Tapi ada Alaya nih, jadi kedorong nih nanti. Mobil Joel keren enggak? Iya. Keren. Joe nggak yang white, Joe yang black. Alaya suka black or white? Black. Black, yay! High five! Yeah. Yay! Oke, kita coba keluar dulu. Gimana tuh? Nah, ini nanti rencananya yang the silver part ini bakal mau di all black-in. Jadi mobilnya bakal all black. Eh, kok bisa buka sendiri dia? Astaga. Nakal. Eh, bapak lo. Hati-hati ya. Careful ya. Careful, careful. Joe buka bagasi dulu ya. Wait. Coba buka bagasi. Nah, ini untuk udah otomatis. Bagasinya segede ini, guys. Ini bukan sih, ini dia bagasinya luas. Ini dapat ayah-ayah ya mobilnya. Iya. Ini ada compartment bawahnya. Dia nggak ada extra ban. Katanya kalau mau extra ban tinggal pencet SOS terus dikirimin. Payung. Ini apa sih? Ini untuk ini ya, karpet ini, karpet mobil ya. Nanti aku bakal unboxing ini di TikTok, guys. Kita coba nyalain lampunya. Kita lihat kalau lampunya nyala. Nah tuh pixel. Terus ini juga ada garis-garis. Ini aku pengen itemin juga nih. Jadi aku pengen bikin all black semuanya biar lebih sangar gitu. Sebenarnya first choice aku tuh yang warna putih, tapi tiba-tiba yang putih habis gitu, jadi yaudah, hitam aja deh. Maaf ya, telat. Ini dia nih. Beli Jeko aja gak? Waduh, dibeliin Jeko, guys. Ini malah. Terima kasih banyak loh. Ini dia nih guys, Mas Karim. Dari Hyundai mana nih? Aku dari Hyundai Pin 3, guys. Yoi. Kalau mau beli nomornya di bawah ya. Wih, siapa yang masukin itu? Aku kan biasanya tiap hari ke PIM, jadi yaudah gak afdol kalau gak beli mobilnya dari Hyundai PIM ya, iya gak? Iya dong. Jadi kan kalau misalkan lagi mau cari-cari Hyundai, ke Hyundai PIM 3 aja guys. Gangguin nih si Mas Karim nih, kalau dia lagi duduk-duduk doang, gangguin aja nih. Platnya ada kan ya? Ada, di dalam mobil. Siap, mau langsung dibawa ke Bandung ini.
Masih 100% kan? Apa 99? Udah 99. Oke. Ini ya memory seat ya. Ya, memory seat di sini. Memory seat configuration. Kita mau ada satu. Kita belum ada. Misalkan, belum ada. Kita belum save. Jadi sekarang digerakin dulu aja. Iya, boleh digerakin dulu aja. Tadi udah selesai guys, ketemu sama orang Hyundai-nya. Jadi udah officially mobilnya udah nyampe. Jadi warna hitam gini nih. Oh man. Sebenarnya nyarinya warna putih, tapi nggak ada, jadi ya udah. Hitam juga bagus, nanti di all black-in. Kita coba masuk ya. Langsung nongol gitu tuh. Nah, ini masih di wrap semua. Ini tadi kita udah masuk ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba experience it sekali lagi pas udah enggak ada siapa-siapa. Maju sendiri, maju sendiri. Hey. Yang aku suka mobilnya tuh dia juga ada memory seat ya. Jadi kayak tadi pas dibuka dia mundur, terus kalau udah ditutup tek pilih profilnya langsung ke setting aku. Jadi kalau misalkan orang lain naik enggak masalah, diutak-atik nanti aku tinggal pencet doang. Kayaknya sih gitu ya, coba ya. Kita coba mundurin. Set. Coba sekarang pencet. Nah, langsung maju lagi. Wow, so happy guys. Alhamdulillah kebeli mobil ini. Semoga mobil ini bisa menjadi motivasi untuk kerja keras lebih lagi. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah suka nontonin video-video gue, udah support perjalanan gue sama Syasa. Ini gak bakal bisa terjadi tanpa bantuan dari kalian. Thank you so much. Dan expect banyak video di dalam mobil ini, pacaran sama Syasa. Next, gue mau ajak Syasa. Bukan ajak sih, gue mau jemput Syasa dari Singapura naik mobil ini. Jadi nanti kita lihat reaction dia gimana juga ya. Nah, yang gue suka juga tuh di sini dia kayak luas banget, sumpah. Bagian sini jadi bisa naro tas, naro apapun. Kalau mobil biasanya kan kayak ada something-nya ya di tengah-tengahnya. Oke. Terus di sini juga ada colokan. Oke. Di sini ada colokan. Jadi kalian kalau mau nge-charge laptop sebenarnya bisa. Untuk sekarang itu aku masih belum bisa nge-charge karena wall mount-nya belum datang, itu kayak 2 bulan untuk ordernya. Jadi sekarang ini aku mau nge-charge kayak harus di mall-mall dulu gitu sih. Jadi sambil nge-mall, sambil nge-charge. Nice, nice. Ini nanti kursi Syasa di sini. This is your seat, sayang. Terus itu ada ambient light-nya di sini yang bisa diubah-ubah juga. Coba. Kita coba otak-atik dulu ya. Nah, ini dia theme ini black. Nice. Cool. Nah, gue lebih suka kayak gini. Nah, ini lebih cocok. Oh my god. Happy banget semua. Gue baru nyampe. Oh, kita sekarang telepon Syasa yuk. Aku ada di mobil baru. Thank you sayang. Ini tempat kamu nanti di sini. Yeah. Tapi kalau mau naik bayar 100.000. Udah. Miss you sayang. Miss you sayang. Kamu tadi ngapain? Cuman makan doang. Kamu di hotel? Sekarang di hotel. Istirahat. Oke. Okay. Aku cuma mau pamer doang sayang, nge-call kamu. Sayang tapi bagus. Ah, so cool sayang tapi bagus. Apa sih ngomong apa sih? So cool tapi sayang, koma bagus. Oh. Aku kira so cool sayang tapi bagus. Ah. Welcome baby. Oke, beneran ya aku tagih kamu. Aku tagih kamu setiap bulan sumpah. Bye. Bye bye, love you sayang. Nanti aku chat ya abis ini. Gitu. Bye. Mwah. Udah selesai guys pamer ya, sekarang aku buat TikTok dulu. Hey guys, jadi ini adalah first time aku akan menyetir mobilnya. Aku bakal mau ke PIM, nyoba nyetirin, sekalian mau nge-gym. Mbak ya, kita coba ajak muter dulu guys. Dan ini elektrik kan, jadi dia kayak dari 0 ke 100 tuh akselerasinya cepet banget. Berapa detik gitu, alhamdulillah bersyukur banget aku. Coba ini jadi naikin gak sih, buat duduknya. Jadi kereta tuh kemarin baru 1 tahun, akhirnya aku jual karena aku juga ngeliat harga kereta tuh udah anjlok banget kan guys.
Dan kalau misalkan bentar lagi tuh di luar negeri udah ada yang baru keluar, udah facelift-nya tuh udah ada. Jadi aku takutnya kalau masuk Indonesia makin anjlok gitu kan. Jadi aku memutuskan untuk beli ini aja. Dan ini kan juga listrik. Jadi kalau misalkan aku pergi ke tempat Shasha tuh biasanya ada ganjil genap kan. Jadinya akan lebih mempermudah hidup. Jadi enggak harus terkena ganjil genap lagi, jam berapapun aman, enggak pusing. Waktu itu kita pernah kayak dari Plaza Indonesia kata ada ganjil genap, kita sampai stuck, kita nggak jadi keluar tuh, kita nonton akhirnya. Dia kayak udah ada maps-nya gitu guys. Terus di sini tuh kalau misalkan kalian nge-scan, dia tuh kayak ada kameranya gitu tuh, kayak ngasih lihat di belakang ada siapa. Sebenarnya enak banget sih nyetir ini, comfort banget. Destinasi pertama ya pasti ke PIM dong guys. Kemana lagi kalau kita nggak ke PIM sih ah? Ngambil kartu pertama cek. Yep. Oke. Thank you. Alright guys, so far aku bawa ini dari rumah ke PIM. Tadi total berapa menit ya? Kayak 5 menit, 10 menit lah. 10 menitan. So far aku happy banget. Soalnya kayak kalau dibawa tuh rasanya smooth banget. Even kayak mencet sensornya tuh kayak halus banget tuh lah. Kayak rasanya tuh aku enggak tahu cara describe gitu tapi bikin happy banget. Ini guys, kalau di sini kayak dia tinggal 377 km. Jadi masih bisa dipakai seminggu lah kurang lebih. Nanti kalau misalkan habis kita ke PIM nge-charge. Aku enggak tahu di mana sih. Alright guys, kita udah nyampe PIM. Tuh, lihat even ininya masih baru 16 km. Oh my god. So far aku happy banget, aku enggak sabar nyetir-nyetir sama ini. Aku rasanya kayak enggak mau pulang sumpah. Pengen di mobil aja malam ini, bisa enggak sih nginep di mobil aja? Tapi ya udah. Aku nge-gym dulu ya, bentar. Sekarang hari selanjutnya, kemarin kan udah sore guys, jadi ini pagi aku lagi coba untuk masuk lagi, cobain sekali lagi lebih mendapatkan feel-nya kalau lagi siang. Aku suka deh sama Ioniq, dia kayak tempat di dashboard-nya tuh bisa untuk naruh HP gitu, jadi kalau aku mau buat YouTube tuh tinggal naruh sini, enak banget. Oke, ini tuh belum dipasangin karpet-karpetnya, jadi aku mau pasang dulu sih. Coba pasang. Oke, kita pasangin ini dulu guys. Pasangin karpet. Ini aku ngebuat video unboxing gitu guys di TikTok. Kayak ASMR gitu. Ini cabut aja kan ya. Iya lah ya, sukin. Bener gak ya? Gak ngerti lagi. Harusnya bener. Harusnya ya. Oh dia even. Yang ini ada cantolannya gak? Aduh kejedut gue. Aduh. Oke, ini udah aku pasang nih guys. Karpetnya udah aku pasang. Biar kalau misalkan tumpah-tumpah atau ada makanan jatuh alaya, gampang nanti dibersihinnya. Di depan juga udah dipasang, dia ada tulisan Ioniq 5 nya, terus udah dicantolin juga. Kalau ini belakang gak ada cantolnya. Ini kenapa keriting sih lu? Apa perlu dicatok dulu ini? Ya, kayak gitu. Ini belum aku copot. Apalagi ya, oh itu juga belum copot tuh. Jadi kalau misalkan mau dibalikin, tinggal pencet ini aja nih. Tek. Nah, tuh. Balik sendiri lagi dia. Mantap lah. Kita pencetin ini lagi ya. Iya. Kita udah ini. Enggak harus kayak utak-atik lagi dari ulang. Dur. Kaget kan? Hai guys, aku lagi ngedit videonya. Aku cuma mau bilang thank you for watching. Thank you juga udah selalu nge-support aku dan Shasha. That's it for today's vlog. Semoga kalian sehat-sehat terus, sukses terus. Semua doa yang terbaik untuk kalian. I'll see you next week, okay? Wah, wah, wah. Besok aku mau jemput Shasha pakai mobil ini. Woo!